Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Candeso TBB. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kabarnya baik semuanya, amin. Nah, ini kami sebelumnya minta maaf karena video kita ini sedikit berbeda dengan video-video kita yang sudah-sudah. Nah, ini buat teman-teman yang pernah punya pengalaman di tanah rantau, nah, pasti mengalami hal yang seperti ini. Jauh dari tukang cukur, jauh dari pangkas rambut, nah jadinya cukur-cukuran. Temen nyukur temen. Nah, ini kami ucapkan terima kasih buat Mas Jokonya yang sekarang ada di Malaysia sana. Nah, ini terima kasih juga buat saudara-saudara kita yang dari Malaysia, Bangladesh, Myanmar. Nah, mudah-mudahan bio-bionya ini diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, amin. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa dukung kami terus dengan cara like dan subscribe-nya, dan jangan lupa videonya ditonton sampai selesai. Jangan lupa juga video di share. Dukung kami terus biar kami semangat bikin kontennya dan semangat untuk berbaginya, karena konten kita ini adalah konten berbagi, pemirsa. Oke, kita tonton sekarang videonya. Halo guys, jumpa lagi di channel Candeso TBB. Nah, sekarang guys, Candeso TBB ada di Malaysia. Posisinya lagi di tempat para pekerja. Di sini Candeso TBB mau buat konten pangkas rambut sama lihat-lihat bangunan di sekitar sini. Jangan lupa guys, subscribe, tekan tombol loncengnya, dukung terus channel Candeso ya. Ini guys, bangunan yang dibuat pekerja. Nah, pekerja di sini banyak dari warga Bangladesh, warga Nepal, warga Myanmar, Indonesia. Semuanya ada di sini. Ya, lumayan ramai lah, bisa mengenal orang-orang sekitar walaupun susah bahasanya. Kita di sini pakai bahasa Melayu. Nah, semua orang. Nah, ini kita lagi di kongsinya pekerja. Ini di kongsinya orang Myanmar. Lagi masak, tengok lagi masak. Di sini lagi masak. Apa masak kawan? Hah? Apa masak? Apa masak? Awak Myanmar, Nepal, Myanmar. Kita mau video dulu kawan. Apa awak mau potong sendiri ya? Boleh ya, potong sendiri. Kita mau lihat orang Bangla apa rambut. Wow.
sini banyaklah pekerja dari Bangladesh, kemudian Nepal, Myanmar, nah ini dari luar ke Bangladesh lagi potong rambut. Jangan lupa tonton terus channel So TBB, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Nah ini posisi di kongsinya para pekerja. Ini pas posisi tempat masak. Nah ini warga Bangla, sini banyak warga Bangla. Tak ada kerja baik. Ada kerja? Iya, baru balik. Baru balik. Oh, banyak kan warga lagi pada masak. Nah, ini tempat warga pekerja TKI pada mandi, lagi pada mandi. Sekarang waktunya pulang kerja, dia orang pada mandi. Halo, kamu mau tersumbang ada di sini? Di mana? Hah? Beda, nah. Nah, mereka. Kemudian sama saya sama nih, nah. Apa masak kawan? Ikan. Ikan, tak ada kerja. Ada lah, ada mana boleh kerja. Oh, tak ada kerja makan lembu. Tenang lah. Ada. Hari-hari makan lembu mah. Halo guys, kita mau buat pangkas rambut orang Myanmar ini. Oke, kita lagi belajaran ini di channel PBB. Pelan-pelan nih. Bini ada, bini. Bini banyak lah. Bini ada. Bini kawin lagi. Anak, baby. Mana bini cuma berada dari keluar dari mana? Ya barangkali dari panti asuhan. Anak tak ada, kawin juga. Anak tak ada, kawin juga. Win, pengaruh barang Win. Hah? Pokoknya satu jangan dipotong itu saja. Panas kene. Masak opo kak? Masak opo. Ini apa lagi? Update jenan YouTube. Banyak panas ini hari ya. Panas ini apa mau pendek lagi? Siap mana?
dia mau dikontak guys. Dia cakap sudah pening, rambut panjang. Dia cakap rambut panjang sudah pening. Pasal ada corona dia cakap. Dia pening. Cuti 10 hari tarik kerja. Sekarang dia sudah pening, gaji sikit saja. Pak, kakak, rujak mana? Ini kawin. Hah? Hah? Mau masukin YouTube, kakak. Ini mau lewat kain. Awan, minta tolong. Awan. Besok lah, kakak kerja. Saya videoin ya, boleh nggak? Ye, kita tempat masak ini macam lah guys. Sing kapo kawin. Ayam, ayam. Oh, ayam. Mana ayam? Ini masak apa ini? Ayam. Oh, tahu. Ini apa masak apa? Oh, ayam. Hai guys, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Dari belakang guys. Nah, ini tak boleh potong ini. Nah, ini nih tak boleh potong. Tetap buat kenang-kenangan nanti kalau mau pulang. Gimana guys? Hasilnya belum sempurna ya. Rambutnya banyak uban. Ini masih umuran 35. 35. Ini umuran 35. Nah, ini lagi di tempat masak. Tempat masak orang pekerja. Inilah tempat masaknya orang pekerja. Kita lanjut lagi. Dia mau coba potong dulu. Oh, tajam loh. Ahli cukurnya baru datang. Aduh, ini mas apa? Tak boleh. Tak boleh ini. Ini cakep, ini lama dia. Tak boleh. Kena sampo kau ini ya Pak, putih apa ini.
Harapannya masuk gitu. Nih. Go. Dan aku. Masa apa, Bu? Aku goreng tahu. Tahu. Laiwain di. Laiwain. Lu ayam goreng sama. Bu, lu matengan to? Ora matang. Oh. Guys, ini katanya cakep, oke, sudah oke. Kita tengok dulu. Oke lah. Nah, besok oleh PBB. Oke lah, ini sudah selesai kawan. Sudah oke, cakepnya kawan. Sip, sip. Kawan mandi lah. Ini saya medis sudah, minum saya kasih ya. Oh, istimewa lah. Oke sih. Nah, ini orang Bangladesh sedang buat kue. Buat kue. Pak, karek ngerapi, Pak. Jalurnya kayak ngono. Apa masak bayi lembu bayi? Berapa orang? Satu orang? Dua orang. Dua orang. Hari-hari lembu? Mana? Satu minggu satu kali. Ini semua kasih tumbuk. Ya. Bukan itu sini, Ali ya, itu bang kita saja. Kamu. Ini mau potong lagi. Oh, mau potong saja. Dua orang masak satu orang. Dua orang ngemasak awak saja. Oh itu kawan. Oke guys, ini sudah selesai kapas rambutnya. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Cang Deso. Nah pemirsa, itu tadi saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sekarang. Mudah-mudahan beliau-beliaunya diberikan kesuksesan. Nah, terima kasih buat atas dukungannya pada semuanya. Terima kasih buat pemirsa yang di manapun anda berada. Terima kasih. Sekian dulu dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau perilaku yang kurang sopan juga. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.